Tante sekolah pakai apa? Tante ngapain? Aku mau buang sampahmu. Besok kamu pakai bajunya Sandra aja. Caca, kamu jangan marah ya. Ya udah enggak apa-apa. Aku mau cuci muka dulu. Tante juga buang sabun mukaku. Iya, aku memang mau membuang semua barangmu. Caca, kamu bisa pakai punyaku. Wah, Sandra, handphonemu bagus banget. Ini kan barangmu, kenapa kamu meminjamkannya? Kenapa sih, Ma? Caca itu kan keluarga kita. Kalau aku bilang gak boleh, ya gak boleh. Kalau kamu ulang sekali lagi, aku gak akan membelikanmu. Cukup, mendingan aku pergi aja. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu harus tinggal dan kerja untukku. Sabarlah dan tunggulah waktunya. Sebentar lagi kita masuk perguruan tinggi, jadi kita bisa kuliah bersama dan keluar dari rumah ini. Aku mau cuci piring. Caca, aku lulus ujian. Kamu gimana? Aku juga lulus. Katanya kita mau kuliah di kampus yang sama. Kok kamu malah daftar di kota ini? Kalau kita berdua keluar kota, siapa yang jaga mama? Lagian jurusan yang paling bagus yang aku pilih ada di kota ini. Gak apa kok aku tinggal di sini. Kamu tetap tinggal di sini demi mamaku. Bukannya mamaku jahat ya sama kamu? Aku mengerti dengan sifat mamamu. Walaupun kata-katanya kejam, tapi hatinya sangat lembut. HP ini cocok nggak ya untuk anak usia 18 tahun? Ibu beli ini untuk anaknya ya. Model ini paling bagus, putri ibu pasti suka. Aku mau membelikan keponakanku, dan dia itu sangat cantik. Tapi sayang, HP-nya sudah kuno dan aku sudah membuangnya. Jadi aku mau membelikannya yang baru. Kamu gak usah khawatir dengan Caca, aku akan melatihnya untuk menjadi mandiri, agar dia bisa lebih menghargai hidupnya. Iya, gak masalah. Gak kerasa ya, beberapa bulan lagi dia sudah mau kuliah. Sebenarnya aku merasa berat. Halo, bisa gak kamu belikan sabun wajah yang seperti kemarin? Aku membuang sabun wajah keponakanku. Belikan yang paling bagus ya. Orang tuanya sudah nggak ada, pasti tidak ada yang memperhatikannya. Lagian kampus ini juga bagus kok. Ibuku nggak pernah ada di sisiku, jadi aku udah anggap tante sebagai ibu sendiri. Makanya aku pengen menemaninya. Oh, mama ini udah pinter acting ya sekarang. Mama diam-diam beliin HP baru buat Caca dan nyembunyiin itu dari aku. Cie, dan cemburu nih sama aku. Tante emang lebih sayang sama aku. Kalian berdua adalah putri mama yang terbaik. Ih, sini kamu! Sini!